Menjajah kita negara kita. Ketuanya budak-budak zaman sekarang. Cerita sikit pun dah tidur. Eh, bangun! Bangun! Kira ni? Kita kat mana ni? Kita kat mana? Sekejap, telefon, telefon. Lain tak ada! Lain tak ada. Sebut ni. Apa tu? Eh, apa khabar Alia? Kamu sihat? Alhamdulillah, saya sihat saja. Eh, siapa mereka ini? Macam pelik je diorang ni. Apa diorang cakap? Haa, ni dah orang zaman Pramudika. Itulah, tadi tak nak dengar. Eh, muka dia macam nenek kita. Tapi muda. Ish korang ni, saya memang nenek awak lah. Rindu ni zaman muda. Apa khabar semua? Boleh berkenalan? Khabar baik. Kami hanya datang melawat. Kita orang tunggu dululah. Maaf, kami tidak faham bahasa kamu. Nama saya Dayang. Ini Syifa. Ini Syah. Ini Najmi. Oh, begitu. Nama saya Alia. Dan ini pula Aisyah. Mari kita meneroka perkembangan bahasa Melayu sebelum British menjajah. Dulu memang guna bahasa Melayu je. Itulah bosan betul. Kita kenalah start sikit guna banyak-banyak bahasa. Tak, memang dulu kita guna bahasa Melayu je. Kenapa? Sebab masa tu British belum datang kan? Ya, bila British datang, baru kita gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Mari, kain batik murah saja. Oh, cantiknya kain batik ni. Ya. Berapa harganya? Harganya hanya RM3 saja. Oh, okey. Nah, terima kasih. Terima kasih. Mari kita ke kelas agama sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum tajwid iaitu qalqala. Okey. Jadi qalqala terbagi pada 3 iaitu qalqala sughra, qalqala wusta dan qalqala kubra. Okey. Semua boleh pulang. Sesi pembelajaran kita sudah tamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selepas itu, datanglah British untuk menjajah tanah Melayu. Inilah masanya. From now on, all of you need to speak in English as bahasa pengantar. Saya mau baca! Saya tak tahu! Don't you dare! Bahasa Inggeris ini ada banyak kelebihan! Betul! Ia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
kisahlah apa berlaku, penduduk Melayu akan tak berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tanggal 31 bulan 8 57 merdeka merdeka tetaplah merdeka ya pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 5 saya mencadangkan agar bahasa Melayu dipelajari oleh semua murid sekolah rendah dan menengah. Hari ini kita akan belajar meja. Jadi sekarang sekolah kerajaan dari selamat sekolah kita. Mari kita akan meja, okey? Kita jadi mari kamu berdepan meja kataan yang akan disebutkan nanti. Okey. I can't avoid. Princess, the time.